Lama tak vlog. Afif kena tinggal seorang-seorang kat ofis selama seminggu. Kita orang nak pergi rainforest kat Sarawak. Sekarang pukul 10.30. Jagi 10.45 kita aku gerak. Okay, cut. Okay, sekarang kita aku dekat Putrajaya. Aku nak naik train URL. Nasib baik aku keluar awal. Kalau tak aku memang terlepas lah. Tuh, kau memang boleh jadi vlogger tu. Asal kau tak jadi vlogger lah. Sebab apa dia tunggu kamera dia yang 5D Mark II dia tu. Ada siapa-siapa nak sponsor? Canon? Sponsor Danny pun dah nak gerak. Kau nak gerak ke Danny? Ha? Nak gerak lah? Gerak. Kau buat extension asal? Ni orang akan ada dengan aku lah selama seminggu. Nanti korang akan bosan dan tengok dia. Ciao dulu. Ciao. Bye. See you, man. Bye. 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 Jaga diri. Ciao, Viv. Masuk vlog. Bye. Bye. Alright, so plan asal aku nak pergi ke Putrajaya Central. Tadi nak drive sendiri lah, plan ni nak pergi sana. Tapi Danny kata suruh gerak dengan dia pula sebab nak claim tak boleh kalau ramai-ramai orang sangat. Tak penting lah, cerita dia aku nak pergi rumah Danny lah sekarang. Naik Uber dengan dia pergi ke KLIA. Let's take Jalan PJU3/31 Persiran Seri and Petaling Jaya. Baik, kita dah sampai rumah dia ni. Aku nak call dia sekarang. Kita nak tunggu dia siap dulu. Lepas tu terus gerak lah pergi KLIA. Hello? Dah sampai lah. Ayo, cepat. Mana-mana dulu. Tepi jalan kampai. Lepas tu ada satu lorong tu kat tepi rumah saya. Satu lorong tepi rumah? Haa. Aku parking betul-betul. Jangan pakai situ lah. You cepat kat tepi jalan tu apa. You nanti you masuk tu lorong. You pergi mamak tu dulu. Okay, okay. Haa. Next footage. Footage kita orang ke sana. Montage lah, montage lah. Alright, okay. Okay, kita orang dah sampai kat KLIA. Tadi first experience aku naik Uber dengan Danny. Tapi buat kesian Danny tadi dia salah panggil Uber. Sepatutnya kita orang kena naik Uber X eh. Yang murah tu, tapi dia pergi ambil Uber Black. So harga berapa? RM200 tadi. RM200 trip datang ke KLIA. Kono-kono nak jimat ni Uber, aku tak jimat juga lah serius. Nasib baik boleh claim lah. So sekarang kita dah masuk dalam flight. First time aku duduk dekat si pintu kecemasan. So sekarang untuk pertama kali aku lah kena study macam mana nak buka pintu keselamatan. Back room besar gila. Lepas tu ada TV lah. Fly dengan Malindo. So finally kita orang dah sampai dekat Sarawak. Gamu seorang-seorang kat belakang. Bag semua dah ambil. Sekarang pukul 8 lebih kot. Lepas ni kita orang nak kena pergi cari tuan punya kereta yang kita sewa. Mau buat hal lagi. Tahun lepas dia dah buat hal lah. Tahun ni buat hal lagi. Sekejap, kalau korang ingat tahun lepas kan, tengok video Sarawak Rainforest World Music Festival Day 1 dia buat benda sama. Serius, nanti aku letak link kat bawah. Korang boleh tengok benda sama dia buat. Exactly, saya suka repeat benda yang sama daripada dulu. Okay, sekarang kita nak pergi cari kereta sewa. Kita sambung balik.
Okay, dah jumpa dah tuan punya kereta depan tu lah. Alright, so sekarang kita orang dah sampai dekat guest house. All good. Aku rasa vlog untuk hari ni aku akan habiskan dekat sini je. Today ni tengah pernah penat. Okay, ni second take aku lah. Tadi first take ada problem sikit kamera ni. Apa hal, esok aku akan sambung. Hopefully aku akan dapat edit vlog ni malam ni juga, dan akan upload malam ni juga. Kalau tak, esok ataupun lusa ataupun bila aku balik ke, aku akan edit lah. So, jumpa korang esok. Bye-bye. Oh, this you crazy mother...